Saat ini saya akan melakukan perawatan di UBS APC. Saya akan membuka baut-baut. Nah, dapat kita lihat dapat 6 baut yang dapat kita buka. Nah, ini tampak cover bagian depan dibuka UBS APC 800. Nah, setelah kita buka, kita dapat mencopot soket-soket baterai, terutama yang positif, agar ketika perawatan tidak bisa kosong. Setelah kita melakukan pencopotan soket kabelnya, kita dapat keluarkan baterai tersebut. Nah, ini baterainya sudah saya refresh beberapa bulan kemarin dan merek biasa. Setelah kita bongkar ini bisa tampak ya, ketika baterai masih ada, setelah dicopot semua. Nah, sekarang kita dapat melakukan perawatan semuanya, terutama soket bagian belakang.